Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya channel Mang Adi. Baik, sekarang ada sebuah laptop lama, laptop lawas ya, dengan masalahnya tidak bisa mengakses internet. Nah, padahal jaringan internetnya sudah ada tersambung seperti itu ya, cuman tidak bisa membuka YouTube, akses internet dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini terjadi sering di laptop-laptop yang lawas ya, yang lama, karena terlalu lama disimpan beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun, ketika mau dipakai mengakses internet tidak bisa ya. Oke, baik, kita akan coba mengakses internet. Namun kita lihat status internetnya di sini, internet akses ya, yang berarti ada akses internet. Baik, kita klik browser. Oke, loading. Nah, kita akan coba YouTube. Oke, loading. Iya, harap bersabar. Maklum, laptop lawas agak lama ya. Nah, sambungkan ke internet. Anda sedang offline, periksa koneksi Anda dan coba lagi. Di bawahnya tidak ada koneksi internet. Padahal status di sini adalah internet akses. Berarti settingan di sambungan internetnya normal ya. Ada akses internet. Nah, berarti masalahnya di laptop ini ya, hanya di settingan. Nah, baik, kita keluar dulu ya. Nah, kita beralih ke sini ya, pojok bawah kanan. Nah, di sini ada penanggalan ya. Di sini ada 19 Juli. Oh, mana dia tadi? Oh, 2011. Nah, kenapa di sini kok 2011 ya? Nah, ini sering terjadi di laptop yang lama sekali, yang lawas seperti ini. Nah, kenapa ini terjadi? Karena baterai BIOSnya sudah soak ya, jadi dia tidak bisa berjalan dan menyimpan waktu ya. Jadi dia, kalau kita mematikan laptop, dia kembali lagi ke awal produksinya ya, seperti itu kurang lebih. Nah, baik, kita coba klik ini, kita masuk ke tanggalnya. Lalu di sini ada change date and time setting ya, setting merubah tanggal dan waktu. Klik. Nah, lalu change date and time. Nah, di sini tertera Juli 2011. Kita ubah ke tanggal sekarang. Iya. Klik lagi. Iya. Kita cari 2022. Nah, ini 2022. Lalu bulan November. Tanggal sekarang, tanggal berapa ya sekarang ya?
Oh, tanggal 7. 7 apa 8 ya? 7. Oke. Lalu jam kita cari jam 4 aja ya. Jam 4 terserah. Yang penting tahun dan bulannya sudah pas. Lalu kita oke. Lalu oke sekali lagi. Lalu kita lihat di bawah. Sudah jam 4. November 2022. Oke. Di sini tetap internet akses seperti tadi ya, seperti awal. Kita coba klik browser. Oke, lagi loading. Harap bersabar. Oke. Nah, kita coba YouTube. Kita klik. Oke, lagi loading. Iya, loading. Nah, ya maklum, laptop jadul agak lama ya. Tapi ini sudah bisa sepertinya, sudah bisa mengakses YouTube. Ya, halaman tidak merespon ya. Memang seperti ini ya, sering terjadi di laptop-laptop lama ini, memang seperti ini ya. Halaman tidak merespon. Kita tunggu saja. Ya, harap bersabar. Ini adalah ujian. Ya, memang. Nah, ini halaman tidak merespon. Kita tunggu saja. Kita. Oke. Nah, seperti ini ya. Ya, memang seperti itu tadi ya. Halaman tidak merespon ini memang sering terjadi di laptop-laptop yang lama ya. Memang harus upgrade seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah bisa akses internet. Oke, kita coba ini ya, punya kawan kita ya, punya Palembang Teknologi, kita buka ya, kita tes membuka internet. Oke, nah seperti ini ya, sudah bisa mengakses internet ya. Oke. Oke, sudah bisa. Ternyata memang simple saja, mudah. Kuncinya di sini ya, kita harus ubah tanggal ke bulan sekarang ya. Ubah tanggal sesuai dengan waktu sekarang. Juga tahunnya, baru dia bisa akses internet ya. Oke. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.